apa hukum pada rakaat pertama saya bismillah slow? Which is slow ni macam mana? Sir. Ha? Tapi rakaat kedua saya terkuat bismillah. Sahlah solat tu. Tak ada lah masalah kita tak sah ke apa. Khilaf para ulama tentang jahar dan bismillah ni, dan tak adalah para ulama yang kata siapa yang sir batal ataupun siapa yang jahar batal. Ha? Mereka menyatakan yang mana yang lebih sunnah sahaja. Ha? Anas kata, dia sembahyang belakang Nabi Abu Bakar dan Umar, kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillah. Mereka itu buka sembahyang dengan alhamdulillah. Ha? Dia ada riwayat daripada anak murid Anas, semua meriwayatkan benda yang sama. Semuanya dengan alhamdulillah, dan tak ada, mereka tak dengar bismillah, mereka kata. Kecuali Humaid At-Tawil, dia riwayatkan mula dengan bismillah. Dia seorang saja daripada berbelah-belah riwayat anak murid Anas yang lain. Jadi kita pakai hak majoriti. Habis kalau saya terbismillah, khilaf saja dalam hal ini. Terbismillah kuat, tidak membatalkan pun.